Dia langsung ketawa, bangun bang. Bangun masuk ketawa ya. Mau ke Italia. Terus di Italia aman ya enggak itu? Kenapa dia kakak itu dari dulu mau di Italia yang aman virus? Kan itu. Apa dokter? Sakit kulit ya ini. Kasihan ya. Burung kakak tua dimakan hiu, sampai tua I still loving you. Enggak, enggak. Cepetan nggak subscribe, like, dan share. Kalau enggak, Mama Nur marah nih. Pokoknya cepetan, subscribe sekarang. Nanti gimana ya Mbak? Aku kalau boboinnya gantian. Nah kan kalau pesawat-pesawat besar mereka ada infant itu. Iya, mereka bener. Kasih gratis itu, jadi digantung di. Jadi mereka duduk. Kalian pasti minta duduk di sini kan? Mm-hmm. Nah ini buat infant itu digantung. Terang banget. 3 jam berarti 3 jam. Paling benar gak tidur di baby infant, baby box. Kalian tidur gantian. Terus di Italia aman ya nggak itu? Kenapa dia kakak itu dari dulu mau di Italia yang aman virus? Kan itu tempatnya rawan ya Mi. Kalau Italia itu justru ramah kan. Tapi kan banyak orang hilang orang. Makanya kemarin milih hotelnya susah, pengen nyari hotel yang rame. Di dekat Uomo situ. Iya. Uomo itu. Jadi kita kan 3 hari di Rome. Oke. Biar ngerasain kota-kotanya. Oke. 3 harinya di enggak 3 harinya di Amalfi itu yang kakak mau. Pokoknya sih kakak ini tuh sebenarnya ke Italia itu dia maunya bukan ke Milan atau apa tapi ke Amalfi. Enggak tahu dia terinspirasi film apa ya? Maunya Amalfi. Besok malam. Besok malam ya sus ya. Iya, jam 8. Pas. Bangun masuk ketawa ya. Mau ke Italia. Mau ke Italia. Mau ke Amalfi. Bukan. Mau ke Amalfi. Tawa. Mau ke Amalfi. Pertama kali ke Eropa ya. Emang udah siap bajunya ini? Udah siap belum? Nanti naik pesawat jangan mual ya. Naik kapal mual. Naik pesawatnya 9 jam ya. Pusing deh. Oke papa, pusing. Tenang aja. Asik tangannya santai. Kalem bos katanya gitu. Udah ready mantai ini. Mau mantai di Amalfi. Aduh, seneng ya jalan-jalan itu ya. Aduh, jalan-jalan aja senyum-senyum gitu. Dia kan. Jamie-nya pasti senyum. Iya kan? Gimana dong? Nanti kita lihat ya, di Itali lebih ngerengek dia atau mamanya ya. Biasanya kan mamanya ya kalau ada matahari, aduh. Iya, disuruh tidur di atas ya sama mamanya ya. Apa ya? Tuh, kaki suka naik-naik. Ini kaki artinya apa sih? Stretching. Oh, stretching. Gak wushu aja sekalian wushu. Dibuka deh. Yeay. Panas ya soalnya. Naik lagi kakinya. Teneng. Stretching. Push up dulu dong.
push up dulu. Push up. Kita mandi sama Gemi. Deng 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 cus. Gimana lengkapnya? Ini kalau ya Allah, jelek. Boleh. Ya Allah, ini jelek banget ya Mas ya, warnanya jelek banget kan? Oh, depan dulu ya. Hah? Ini ya, begitu warnanya lagi ya. Kalau Mas ini ngerti Vespa. Ini statement banget statement tuh. Statement di mana? Tuh. Enggak usah dibawa ke kita lagi kalau aku tuh bisa dibawa ke kita. Ini warnanya pas. Nah, pas. Menunjukkan statement. Jangan-jangan dulu, depan. Anak Vespa. Ini enggak bisa sih ada. Ngegantung itu Sep. Mi, ini investasi naik mulu. Sejarahnya apa? Ini adalah setelah kemerdekaan. Ini Vespa umurnya baru 5 tahun setelah kemerdekaan. Vespa pertama. Jadi Vespa patina, jadi dia itu sampai suratnya aja masih surat zaman kemerdekaan, nggak pakai BPKB itu kertas. Tadi di museumin, kertasnya taruh sini, ntar dikacain kalau di rumah yang baru. Seng, ini ya walau ini kita nggak tahu nih pahlawan kemerdekaan dulu naik ini. Sama yang hijau itu lebih tua lagi nih ada. Karena kalau kita bicara hobi, apalagi sejarah-sejarah ya, karena ada cintanya ya. Iya, dia ini kayak lukisan tuh ya. Saya ini karat-karat kayak gini yang bikin dia jadi. Dia nggak boleh dicuci, nggak boleh dicat karena ini endemik dari. Mau di memorabilia, ya. Iya. Mungkin kaca, baca. Nanti buat ini apa? Jadi pas Amina gede ini jadi ininya. Warisan. Nah, keren kalau dicuci. Cari banget, Pak. Ya, Itali parah, kan kamu suka Itali nih, ya. Itali itu semua orang ntar naik Vespa. Kalau itu kalanya namanya patina. Platinum. Patina tuh dia kayak gini karatnya dari awal dulu sampai sekarang gak pernah dicet. Jadi semakin karatan doang gitu bagaimana? Semakin legend. Semakin kayak angkot gitu bagaimana? Duduk aja Mi, Umi naik ke atas itu. Pasti gak nyusup? Enggak. Standarnya tinggi sebelah ya? Yang pasti semakin mahal mungkin. Ya, jelas. Wah, ini legendary. Duduk. Vespa legendary, Mimi legendary. Pas sama legendary. Vespanya legendary. Yang naiknya legendary juga. Old but gold. Iya, lagi. Keren. Ini pas nih. Pas lagi sesi di sini. Hah? Ya, lu sama tembok. Iya, lu pas. Pusing.
Ya legend. Tuh lihat kenal fotonya pas. Nina, nanti kamu udah gede bisa buat kamu beli Ferrari bisa kalau udah gede. Itu udah lama. Bu mau sus di bajunya. Ke baju pendek aja deh, sumu deh. Saya aja ngeliat sumu. Heeh, sus. Kan latihan dia mau ke mana tuh tutupnya. Namanya? Mau ke Italia, buongiorno. Buongiorno. Ini mau buka Mucebello. Ini mau buka baju udah kegedean rambutnya, tidak bisa terbuka lagi ya. Mucebello. Yes. Emang ikut nak ikut ya ikut ini. Papa ikut kali, papa kita mau ke mana? Apa dokter sakit kulit ya ini? Kasian ya. Ngelupas mulu ya. Tuh kan kalau pakai celana pendek kan mana papanya kan celana pendek berdarah-darah kakinya. Mina dikasih kesempatan pakai celana pendek kayak gitu lagi, makanya jangan dicakar dong, lihat dong ini berdarah semua. Aduh nggak bisa dibilangin ya. Jung, mau ke dokter, mau digigit papa. mau digigit nih. Tadi nangis kenapa nangis ya ayangnya? Itu susternya nginjek apa? Timbangan jerubrah. Kaget. Waktu diperiksa sih lucu. Sampai malam. Iya sayang ya. Jabar ya. Lihat patung kuda sama air mancur sama Monas. Iya. 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 Jangan nangis lah. Semuanya bingung aja. Iya. Mama udah tanya sama Nuna ya. Iya. Iya, macet mama ya. Enggak apa-apa deh kalau senyum deh. Aja jangan nangis. Karena dia enggak pernah nangis jadi nangis sedikit kita panik. Iya, sekarang enggak gede jadi. Iya, sayangnya. Sayangnya gini. Aduh. Buongiorno, makan pizzao, spaghettiao. Makan pizzao, spaghettiao, risotto. Papanya tapi tetap minta sego. Tuh, say thank you Gemi udah anterin Aminah. Iya dong, say thank you Gemi. Oh, udah selesai. Padahal udah lulus.